adanya buah mangrove ini, kami ingin mensosialisasikan kepada masyarakat agar mereka bisa mengolah berbagai macam bahan pangan yang nantinya akan bisa mereka produksi sendiri dan mereka jual untuk tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nadia lagi jalan-jalan nih di sekitar areal tanaman mangrove di Kecamatan Pangkal Susu, Sumatera Utara. Sobat Umi di rumah, tahu nggak nih tanaman mangrove ini tanaman apa? Tanaman mangrove ini merupakan tanaman yang hidupnya ini di sekitar pesisir laut, Sobat Umi. Tapi miris deh Sobat Umi, Nadia ini melihat banyak areal tanaman mangrove di sini dialihfungsikan. Bahkan masyarakat yang tinggal di pesisir laut juga nih Sobat Umi tidak mengenal mangrove ini dan tidak tahu manfaatnya sampai menebang dan akhirnya mengalihfungsikan lahannya menjadi areal sawit seperti di daerah sana Sobat Umi. Dan di samping Nadia ini dijadikan tambak. Miris banget kan Sobat Umi? Padahal tanaman mangrove ini penting loh sebagai ekosistem dari biota air payau. Tapi tenang Sobat Umi, ada Sobat Umi kita di episode kali ini mau kasih tahu kita nih salah satu manfaat dari mangrove sebagai bahan pangan. Seperti apa ceritanya? Jangan kemana-mana ya, tetap di Bumiku Satu. Sobat Umi, saat jalan-jalan ke pesisir pantai, pernah menemukan kawasan hijau yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut? Kawasan hijau ini dikenal dengan ekosistem mangrove. Mangrove merupakan satu-satunya tanaman berkayu yang dapat hidup pada kondisi air payau. Indonesia harus bangga karena hutan mangrove kita adalah hutan mangrove terluas di dunia. Luas hutan mangrove di Indonesia mewakili 27% luas mangrove dunia atau 75% dari luas mangrove di Asia Tenggara. Otomatis, Indonesia memainkan peran yang cukup penting dalam eksistensi ekosistem mangrove dunia. Namun Sobat Bumi, seiring waktu luas mangrove ini mengalami banyak penurunan. Data dari Wetlands International Indonesia Program mengatakan kalau Indonesia telah kehilangan 50% luas mangrove-nya sejak 2 dekade terakhir. Dari 6,7 juta hektar luas mangrove di Indonesia, kini hanya tinggal 3,2 juta hektar atau setengahnya saja Sobat Bumi. Penyebab terbesar hilangnya ekosistem mangrove ini karena terjadinya alihfungsi lahan. Ekosistem ini dinilai kurang potensial secara ekonomi, sehingga banyak yang dialihkan menjadi areal persawahan, tambak, permukiman, perkebunan sawit, dan banyak juga ditebang secara liar. Sobat Bumi, hutan mangrove juga menjadi bagian dari paru-paru dunia karena fungsinya yang menghasilkan oksigen. Kalau alihfungsi lahan ini terus terjadi, maka dampaknya pun akan besar terhadap lingkungan. Untuk mencegah hal ini, ada Sobat Bumi kita, yaitu mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, mencoba menaikkan fungsi mangrove dengan cara memanfaatkan buahnya sebagai bahan pangan. Upaya ini diharapkan dapat menambah daya guna mangrove dan mengurangi penebangan. Seperti apa aksi dari Sobat Bumi kita kali ini ya? Ini dia liputannya. Nah Sobat Bumi, yang mengolah buah mangrove menjadi bahan olahan pangan ini ternyata adalah Sobat Bumi kita dari Universitas Sumatera Utara. Dan kayaknya nih Sobat Bumi, di sana mereka lagi ngumpulin buah mangrove-nya. Gimana kalau kita langsung samperin dan kita ajak ngobrol mereka? Yuk! Hey, kalian sedang apa? Oh ya, ngambil buah broma nggak? Buah mangrove ya? Iya. Wah, pas banget nih kalian dari Universitas Sumatera Utara itu ya? Iya, benar sekali. Kalau gitu sekarang Nadia mau tanya-tanya nih sama kalian. Mungkin buat Diki dulu kali ya. Ini jenis buah mangrove apa nih, Dik, yang kamu lagi panen? Iya, jenis buah mangrove namanya pedada ya, buah pedada dari jenis tanaman mangrove yang sedang kami panen. Memang mau diolah jadi apa nih, Fen, buah mangrove ini? Oh, buah mangrove kami olah jadi pengolahan makanan, Kak. Oh, jadi bahan pangan? Iya, bahan pangan. Nah, sebenarnya nih, Diki ya, tujuan kalian memanfaatkan buah mangrove ini sebagai bahan pangan itu untuk apa?
Ya, jadi itu tadi ya. Jadi karena adanya keprihatinan kami terhadap kemiskinan yang melanda masyarakat pesisir ya. Jadi masyarakat pesisir itu adalah masyarakat yang kita katakan tingkat ekonominya lemah. Padahal ke masyarakat pesisir ini, apa khususnya ya di wilayah pesisir pantai itu punya potensi yang sangat besar gitu, potensi alam yang sangat besar bisa dimanfaatkan. Tapi mereka cenderung hanya menebang hutan tanpa mengolah gitu. Jadi dengan adanya buah mangrove ini, kami ingin mensosialisasikan kepada masyarakat agar mereka bisa mengolah berbagai macam bahan pangan yang nantinya akan bisa mereka produksi sendiri dan mereka jual untuk tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu. Iya, Di, karena tadi ini juga lihat ya, ada beberapa areal yang sudah dialih fungsikan. Seperti tadi di sana ada areal jadi areal sawit, juga ada tambak, miris sekali ya. Ini ngomong-ngomong nih, Nadia pernah dengar nih, kalian pernah menang di suatu ajang perlombaan kewirausahaan dengan membawa proyek Rumah Berombang. Nah, Rumah Berombang tuh proyek yang seperti apa sih? Dan apa pengalaman kalian selama kalian melakukannya? Oh, seperti itu. Ya sih, Kak, awalnya memang ajangnya seperti kompetisi bagaimana biasanya. Ada persaingan antara tim. Ini lomba sebenarnya dari 14 universitas negeri se-Indonesia. Salah satunya adalah USU, seperti itu. Dan kami lolos sebagai perwakilan universitas sendiri. Lomba ini diadakan oleh Yayasan Karya Salemba 4 dan OCBC NISP. Jadi sampai ke tahap, banyak sih tahapnya, kami diberikan pendidikan ilmu dulu di Bandung ketika workshopnya gitu. Setelah itu ada di grand final, kami masuk juga ke 15 besar. Ya, setelah itu kami presentasi, hasilnya kami pemenang gitu, salah satu pemenangnya gitu. Sobat Bumi, daerah Sumatera memang sangat terkenal dengan ekspansi perkebunan kelapa sawitnya. Namun mirisnya, kenapa harus menanamnya di lahan yang tidak semestinya, yaitu di ekosistem mangrove. Di daerah pesisir Pangkalan Susu, Sumatera Utara, juga mengalami krisis lahan mangrove loh Sobat Bumi. Dikutip dari antaranews.com, dikatakan kalau ratusan hektar hutan mangrove di daerah ini telah berubah menjadi areal tambak dan perkebunan sawit. Kondisi nyatanya yaitu dari 700 hektar hutan mangrove kini hanya tinggal 200 hektar saja. Satu daerah yang parah kondisinya adalah Kelurahan Beras Basah. Bukan hanya terjadi alih fungsi lahan saja di sini, tapi masih banyak warga yang dengan sengaja menebang kayu mangrove untuk dijadikan kayu bakar atau arang. Kondisi kepemilikan lahan mangrove pun masih sering dipertanyakan Sobat Bumi. Masih banyak warga yang dengan seenaknya menebang mangrove sembarangan dan lahannya dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan pribadi. Padahal pemerintah sudah jelas membuat tanda kalau daerah ini adalah lahan milik negara. Sobat Bumi, mangrove yang sudah beradaptasi untuk menghadapi gelombang laut tidaklah bisa digantikan dengan tanaman perkebunan lainnya. Bila mangrove di suatu pesisir hilang, maka sudah tidak ada lagi penahan gelombang. Otomatis daratan akan terhempas oleh gelombang secara langsung. Dan bila ini terjadi secara terus-menerus, maka daratan akan terkikis dan terjadi penurunan daratan. Dampak yang paling buruk adalah daerah pesisir bisa terancam tenggelam. Sobat Bumi, ekosistem mangrove juga menjadi rumah bagi banyak organisme. Kalau ekosistem ini hilang, tentu akan banyak biota yang kehilangan tempat tinggalnya. Perlu diingat loh Sobat Bumi, menjaga kelestarian lingkungan dan flora hayati haruslah memberikan manfaat ekonomi yang besar juga bagi masyarakat. Di Pulau Sumatera yang menjadi kantong hutan mangrove itu di daerah mana aja? Oh, kalau untuk di Sumatera ada Aceh, di Riau, Palembang, dan Sumatera Utara. Kalau mangrove di Sumatera Utara itu lebih banyak di pantai timurnya. Kondisinya gimana tuh, Fen? Aduh, keadaannya sekarang lagi rusak. Karena dari Sumatera Utara sendiri, dari 60 ribu hektar, kondisi mangrove-nya itu rusak hampir 30%. Nah,
Dik, kamu pernah tahu nggak di masyarakat di Pulau Sumatera ini sebelumnya sudah pernah belum sih mengonsumsi buah mangrove ini? Iya, kalau yang saya tahu di wilayah Sumatera Utara ini, khususnya di Kabupaten Langkat ini ya, masyarakat itu kalau dikonsumsi secara langsung belum banyak yang tahu. Tapi makanya kami ingin memberitahu, sosialisasikan kepada masyarakat gitu kan, bagaimana cara memanfaatkannya gitu, bisa diolah dari jadi berbagai macam bahan pangan. Nah, Fendi, Diki, Nadia penasaran nih gimana sih cara kalian mengolah buah mangrove ini menjadi bahan pangan tadi? Gimana kalau kita langsung bikin aja yuk? Oh, kebetulan teman saya juga ada sedang mengolah buah buramang sendiri kak untuk jadi makanan. Oh, yaudah boleh, kita samperin saja. Ya. Dani. Hai, ini buah yang kukumpulkan sama Fendi dan sama Diki. Banyak ya. Fit, kita mau mengolah apa nih? Kita mau mengolah sirup dari buah mangrove ini. Iya. Nah, memangnya Dani, jenis buah yang seperti apa sih yang bisa kita panen dan siap dibuat sirup ini? Nah, buahnya itu harus sudah matang. Jadi seperti ini teksturnya itu. Warnanya kuning agak kecoklatan. Jadi kalau yang seperti ini kan belum matang. Ini belum bisa kita olah, karena dia dalamnya tuh masih keras teksturnya. Jadi yang bisa tuh yang seperti ini, yang sudah matang. Fit, untuk bahan-bahannya apa saja nih? Bisa dijelaskan ya nih? Nah, kalau untuk buat sirup ini sendiri, bahannya ada gula, kemudian pewarna makanan kita beri colok sedikit aja biar warnanya agak kehijauan. Karena dari buahnya sudah warna kehijauan, hijau, ya? Baru kasih citrun jur sedikit untuk penghilang bau buah itu, karena bau dari buah berombang ini sangat kecut gitu, ataupun asam. Oh, seperti itu. Nah, untuk step pertamanya nih Dani, kita mesti ngapain dulu? Nah, buahnya kita pilih-pilih. Jadi kan buah yang sudah matang, jadi kita mau buat untuk takaran satu botol sirup, itu sekitar 4 buah. 4 buah, dan gulanya itu sekitar 0,5 kilogram. Jadi pertama ini akan kita kupas dulu buahnya. Kalau air ini kita butuh berapa? Airnya kalau kita satu botol itu 4 gelas. Jadi buahnya dikupas seperti ini. Nah, gampang kan, Nat? Nah, kita kumpulin dalam satu wadah seperti ini. Nah, sebenarnya nih, Dani, apa sih kandungan yang ada di dalam buah pedada ini makanya bisa diolah menjadi bahan pangan? Kandungannya tuh sangat banyak ya. Ini kita jadikan minuman karena salah satu kandungannya itu ada vitamin C. Vitamin C, baru ada proteinnya juga, ada lemaknya juga. Dan ini juga mengandung antioksidan yang bagus untuk kekebalan tubuh kita. Udah, ini sudah cukup ya Mbak ya? Baru kita masukkan. Nah, airnya udah kita rebus terlebih dahulu yang takaran 4 gelas tadi. Nah, kemudian buah mangrovenya kita rebus. Nah, setelah itu masukkan itu citrun jurnya. Takarannya pakai sendok makan. Berapa nih? Berapa sendok makan? Setengah sendok aja. Sendok aduk. Sekarang kita aduk, kemudian kasih warna makanan dikit supaya warnanya agak lebih segar. Satu sendok aja. Satu sendok. Dah. Oke. Nah, kalau sudah mendidih gini, ini sudah bisa kita matikan. Tunggu sebentar, baru kita saring. Coba matikan. Kita mau saring. Iya. Nah, Fitri, kira-kira berapa step penyaringan nih untuk melakukan untuk membuat sirup ini? Nah, biasanya kalau buat sirup ini kami melakukan dua penyaringan. Karena kalau untuk penyaringan pertama kita untuk nyaring biji-bijinya dulu. Kemudian penyaringan yang kedua itu untuk menghilangkan serat-seratnya gitu. Karena kalau enggak disaring dengan saringan kain seperti ini, seratnya dia akan ikut dan warnanya itu agak pudar gitu, enggak bening sirupnya seperti itu. Setelah penyaringan pertama tadi, Nat, kita saring lagi yang kedua. Nah, ini kita langsung coba.
Ini fungsinya untuk menghilangkan sari-sarinya yang ada, jadi biar tampilannya tuh agak lebih bening. Ini yang tersisa ini seratnya ya? Iya, dan seratnya ini bisa kita jadikan selai. Selai ya? Nah, ini dia. Nah, seratnya ini kita masak lagi dengan gula, jadi biar lebih kental. Jadilah selai ini? Iya, jadi aslinya. Coba silakan minum. Nah, ini kita bisa langsung minum konsumsi, Nina. Tinggal tambahin air. Coba Nina, dia udah penasaran nih, pengen nyobain. Cobain ya. Gimana rasanya? Enak-enak, pas manisnya. Nah, Sobat Ubi, Nadia udah coba ini sirup dari buah rombang atau pedada ya. Iya. Nah, Nadia menarik dari sekali tadi nih melihat kue yang satu ini. Ini nat bolu yang kita bilang dari buah olahan mangrove tadi, buah pedada. Nah. Nah, ini dia nat bolu ini. Kita bilang tadi ini bisa kita langsung konsumsi, udah matang. Boleh dimakan, Chan. Kan tadi kita tuh ada buat selai tuh. Nah, dan ini bisa kita makan dengan selai. Nah, jadi kita bisa langsung coba nih. Enak sih. Jadi teksturnya lembut dan tetap ada rasa khas dan buah mangrove. Nah, ini bisa kita langsung makan, diolesin aja seperti ini. Dan ini bisa juga dengan roti tawar juga bisa. Jadi, ya, coba. Enak ya buat santapan pagi ya. Enak pas sekali. Minumnya dari buah bambang, kuenya dan selainya. Lengkap kan? Satu buah pedada bisa banyak buat makanan. Sobat Umi, udah lihat kan tadi pembuatan buah mangrove atau buah berombang menjadi sirup dan olahan makanan lain yang di sini seperti bolu dan ada selai di sini. Tiga-tiganya memiliki khas buah mangrove. Selamat mencoba! Sobat Umi, bila jeli melihat potensi tanaman mangrove, sebenarnya tanaman ini punya banyak manfaat. Memanfaatkannya pun tidak perlu dengan cara ditebang. Kita dapat memanfaatkan bagian buah, daun, dan kulit batangnya sebagai bahan pangan atau obat-obatan. Disari dari Blok Wetlands Internasional Indonesia Program dan Balai Pengelolaan Hutan Mangrove Kementerian Kehutanan, berikut jenis-jenis mangrove yang potensial untuk dimanfaatkan. Jenis yang pertama berasal dari jenis Rhizophora sp. Atau yang dikenal dengan bakau. Daun tanaman ini dapat dijadikan antiseptik alami dan obat hepatitis. Buahnya dapat digunakan sebagai obat kesleo dan bengkak Sobat Umi. Sedangkan kulit batangnya dapat digunakan sebagai obat beri-beri dan obat luka. Jenis kedua berasal dari spesies Bruguiera gymnorhiza atau yang dikenal dengan lindur. Daun tanaman ini yang mengandung alkaloid sehingga dapat dijadikan obat penghambat perkembangan tumor. Buahnya yang mengandung karbohidrat tinggi dapat dijadikan pula sebagai bahan substitusi tepung dan olahan kue. Sedangkan kulit batangnya dapat digunakan sebagai penahan untuk pendarahan. Selanjutnya ada jenis mangrove Psilocarpus sp. Atau yang dikenal dengan nirih. Buah tanaman ini dapat digunakan sebagai penambah nafsu makan, penghilang nyeri, dan dapat diolah menjadi bedak dingin dan lulur. Sedangkan kulit kayunya dapat digunakan sebagai obat diare. Ada juga jenis mangrove Acanthus sp. Atau yang dikenal dengan jeruju. Daun mangrove ini telah diolah menjadi teh herbal untuk penyakit rematik. Buahnya dapat digunakan untuk mengatasi racun gigitan ular, asma, diabetes, hepatitis, dan mengatasi kulit terbakar. Bijinya dapat digunakan pula untuk obat cacing, dan kulit batangnya dapat digunakan untuk obat sakit perut. Begitu banyak manfaat ya Sobat Bumi dari mangrove bagi kehidupan. Lestarikan mangrove untuk kelestarian lingkungan dan keberlanjutan makhluk hidup. Fen, kamu kan salah satu masyarakat pesisir laut nih ya. Biasanya kan masyarakat pesisir laut nih masih tergantung dengan hasil pangan dari daratan. Ada nggak sih, Fen, sumber pangan nabati dari pesisir laut sendiri? Ada. Dari sumber nabati dari
pesisir daerah saya sendiri itu bisa dimanfaatin sebagai pengolahan makanan juga. Apalagi contohnya aja ya, untuk merebus sayuran gitu bisa dicampurin dengan daun buah berombang, bisa menghilangkan rasa pahitnya gitu. Jadi sebagai bahan makanan itu tentunya bisa seperti itu. Dan tidak akan bisa lama-kelamaan akan tidak masyarakat di sana tidak akan tergantung dengan hasil dari daratan saja seperti itu. Nah, buat Diki ini, Dik, sebenarnya status tanaman mangrove di sini itu masih pemilik pemerintahan atau milik umum? Iya, jadi status mangrove di hutan mangrove di sini ya, khususnya itu adalah milik pemerintah. Namun masyarakat di sini, dalam hal ini kita katakan mereka sebagai penggarap yang memanfaatkan tanah milik pemerintah gitu. Ada yang mengolah menjadi tambak, ada yang mengolah menjadi sawit. Ya. Itulah yang di sini dijadikan alih fungsi lahan tadi. Karena sebenarnya kawasan hutan ini adalah kawasan khusus hutan lindung gitu, hutan khususnya tempat hutan mangrove ya, daerah pesisir ya. Oke, buat Feni nih, masih ada yang mau tanya ini ya. Olahan pangan dari buah mangrove ini kan masih belum dikenal oleh masyarakat. Kamu punya nggak sih, Feni, cara untuk mensosialisasikan ke masyarakat? Oh, cara sendiri, selain mendirikan rumah berombang, kami juga memiliki banyak langkah-langkah untuk memenuhi segala semua tujuan kami tentunya. Baru dua minggu yang lalu, kami mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar daerah saya bagaimana pengolahan buah berombang sendiri untuk dijadikan pengolahan makanan lah tentunya, seperti itu. Respon dari mereka gimana tuh, Fen? Respon mereka sangat luar biasa bagi saya sendiri ya. Apalagi ini sangat jarang ya diketahui oleh masyarakat. Jadi merupakan salah satu hal baru yang mereka ketahui seperti itu. Terakhir buat Diki nih, kalian kan memanfaatkan buah mangrove ya. Ada nggak sih balas budi terhadap ekosistem mangrove-nya sendiri? Ya oke, jadi pemanfaatan yang kami lakukan ini tentunya kan kami ambil dari alam gitu kan. Jadi sebagai feedbacknya yang akan kami lakukan adalah kami akan melakukan penghijauan di daerah pesisir pantai khususnya. Juga yang di kawasan mangrove yang sudah rusak, itu nanti akan kami lakukan penanaman kembali atau reboisasi. Makasih ya Fendi sama Diki atas sharingnya. Nah buat Sobat Bumi, kalau nggak nonton episode Bumi ke-1 kali ini, nggak akan tahu ya manfaat dari buah mangrove yang bisa diolah menjadi bahan olahan pangan. Dan buat masyarakat pesisir, kalau sudah tahu, pastinya nggak akan lagi nih menebang pohon mangrove itu sendiri dan mengalihfungsikan lahannya. Dan buat masyarakat pesisir, diharapkan tidak terlalu tergantung nih dengan hasil pangan dari daratan. Dan pastinya, kalau sudah keadaannya seperti itu, budidaya mangrove tetap terjaga dan keadaan ekonomi masyarakat pesisir pun tetap terjaga. Nah buat Sobat Bumi nih yang ada di rumah mungkin kurang mendapatkan info lingkungan, tenang aja, langsung aja follow Twitternya Bumiku1 di @bumiku1daitv. Ditunggu ya komen-komennya masih seputar lingkungan. Oh gitu, Nadia pamit dulu ya Sobat Bumi. Kita sama-sama ya sebutin tagline-nya. Bumiku1, lestarikan selalu. Dadah Sobat Bumi.